Ya, halo teman-teman semua, welcome back to YouTube channel Reza Faname Official, channelnya ilmu perikanan budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini saya akan bagikan yaitu bagaimana tips tutorial cara cepat membasmi hama keong dan sejenisnya di tambak. Jadi pada persiapan lahan, karena keong-keong ini mengganggu ekosistem pada budidaya udang maupun ikan. Oke. Jadi di belakang saya sudah ada lahan untuk nantinya kita langsung aplikasikan basmi hama keong dan sejenisnya. Oke, adapun alat dan bahan yang kita akan gunakan yaitu bahan alatnya itu styrofoam atau gabus, kemudian gayung atau timbah, dan bahan yang kita gunakan itu racun dengan jenis nama racunnya itu bisnoid. Memang ini digunakan untuk membasmi hama moluska atau keong dan sejenisnya, baik itu di tambak ataupun biasa digunakan di pertanian. Oke, tanpa basa-basi lagi, cekidot.
Ya itulah tadi bagaimana cara tips tutorial membasmi hama, keong dan sejenisnya di tambak. Jadi tunggu video selanjutnya bagaimana hasil dari aplikasi racun bisnoid ini. Jangan lupa jika ada pertanyaan masukkan pada kolom komentar dan support saya dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya serta bagikan konten-konten saya ke mana saja. Intinya konten yang bermanfaat silakan Anda bagikan dan itu memotivasi saya untuk selalu berkarya dan membuat konten terkait ilmu perikanan budidaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Reza Fanami Official, channelnya Ilmu Perikanan Budidaya. Ada di sini.